Guys, cara bongkar cover depan Honda Vario 150, dan ini sama juga Vario yang sebelumnya juga sama ya. Nah, untuk pertama kita bongkar pada bagian dasinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua baut ya yang kita akan buka. Ada dua dan kita buka terlebih dahulu ya. Nah, setelah bautnya copot, udah dibongkar, kita tarik ke bawah ya bagian dasinya ini. Nah, seperti ini. Ya, mudah ya. Oke, lanjut kita copot bagian cover lampunya ya, headlampnya. Nah, caranya kita siapkan dulu kunci 10-nya untuk membuka baut 10. Di bagian ini ada 4 ya yang harus kita buka. 4 baut ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, lanjut ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini ada 4 juga ya, jadi baut, dan juga ini ada kayak semacam klem-kleman gitu ya. Nah, bukanya juga gampang. Nah, ini sebelah kanan juga ada baut dan kayak semacam klem gitu ya. Nah, itu tinggal ditonjok aja bagian tengahnya, itu udah keluar, dan ini mudah sekali gitu. Dan setelah terbuka, nah ya, udah terbuka baut-bautnya. Nah, kita keluarkan bagian ini sampai keluar seperti ini ya. Sebelum kita buka, kita keluarkan dua-duanya. Nah, seperti ini. Nah, barulah kita tarik bagian headlampnya. Nah, jadi tariknya memang harus sabar, memang harus ekstra juga ya. Karena memang agak-agak susah memang seperti ini cara bukanya, karena di situ ada semacam klem-kleman gitu ya yang agak bikin susahnya. Nah, jadi seperti ini cara bukanya. Nah, seperti itu ya guys, cara membongkar cover depan Honda Vario 150. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan terima kasih.